Ya, teman-teman, ketemu lagi di channel khusus pecinta dan penyayang anjing. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba anjing corgi bulu pendek itu untuk melacak makanan, dan di sini sudah ada 3 kardus saya bariskan, dan di sini sudah ada makanannya, dan satu kardus ini saya akan isi makanannya. Apakah dia tahu di dalamnya ada makanan? Kita coba lakukan seperti ini, seperti layaknya anjing pelacak. Oke, teman-teman. Kita mulai saja. Apakah anjing tersebut tahu di mana di antara kardus itu berisi makanan? Kita mulai. Tonton terus videonya, teman-teman. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Gak ada itu. Gak ada, ayo. Ternyata dia tahu, teman-teman, di mana letak makanannya. Kita coba sekali lagi. Dia berhenti di sini. Tepat, dia berhentinya di tempat ada makanannya. Dia tetap tahu, teman-teman, di mana tempat makanannya, dan saya akan mencoba anjing corgi bulu panjang untuk mencobanya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Dan saya akan mengambil kardus tersebut yang berisi makanan untuk membuktikan kepada teman-teman. Tadi kardus yang berisi makanan saya letakkan pada baris ketiga. Saya buktikan untuk teman-teman, saya ambil dulu. Inilah, teman-teman. Sangat-sangat tahu di mana letak makanannya, karena mereka sudah mengetahuinya, maka saya akan memberinya dia makan. Jangan lupa subscribe sama tombol ring.
bisa kau makan. Nah. Huh? Jadi. Nah. Itulah teman-teman, kita latih anjing ini seperti layaknya anjing pelacak, dan ternyata pembuktiannya benar. Nah, kedua anjing korgi ini sangat tajam penciumannya. Terima kasih teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video kami, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan kita di sana. Dan sampai jumpa.